Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita bancuh baja AP dalam tong. Okey, tong ni kapasiti tong ni 120 liter. Kita akan campur baja 100 dalam air 100 liter. Untuk buat 1 liter anggaran dia, yang ni dia punya apa? Sukatan kat sini, kita bubuh air sampai paras ni. Okey. Sini kita bubuh paras ni. Kita bubuh paras lebih kurang sama banyak. Okey. Kalau kita bubuh paras ni lebih kurang 1 liter lah daripada bawah ni ke sini. Daripada bawah ni ke sini. Okey, kita akan masukkan baja air dulu. Air pipe kita masukkan, air pipe letak sama banyak. Kemudian kita akan ambil baja, kita mula dengan baja ni. Okey. Ini baja A. Okey, kalau kita tengok dekat sini, baja A dia ada butiran ni dengan yang warna kuning. Okey, yang ni yang warna kuning. Warna kuning ni ferum. Okey, untuk kita bancuh dia, kita masukkan mula-mula kita masukkan 1/3 dulu baja A. Masuk 1/3. Kemudian kita kacau. Kita kacau sampai dia larut. Bila kita bubuh 1/3, kita kacau, dia lagi cepat larut. Berbanding dengan kita bubuh semua sekali, baru kita kacau. Yang bubuh semua sekali, baru kita kacau, dia lambat sikit larut. Okey, yang ni baja A dah larut. Kita tambah lagi 1/3 baja A. Kacau lagi sampai dia larut. Tambah lagi baki. Bubuh semua sekali. Yang ni ada mekat sikit. Habis baja A kita bubuh, kita kacau sampai larut semua sekali. Okey, baja A dah larut. Jadi yang ni PVC yang kita guna untuk kacau baja larutan baja pekat ni, kita tak boleh terus guna untuk buat larutan baja B sebab dia akan bertindak balas. Jadi selepas habis kita bancuh baja kat sini, pipe ni kita celup saja dalam kedai air pipe. Dah. Dia tak boleh campur barang yang kita guna untuk kad baja A, kita tak boleh terus guna untuk baja B. Okey, jom kita tengok. Kita bancuh baja B pula untuk buat baja stop.
Okey, untuk kita bancuh baja B pula, sama juga kaedah dia dengan baja. Untuk kita bancuh baja stok A, baja stok B pun sama. Okey. Yang ni baja B, masukkan 1/3. Ini ada pipe PVC yang baru. Kita kacau. Tambah lagi 1/3 baja B. Masuk sampai habis baja B. Kacau sampai larut. Yang ni bila kita tepuk tepuk-tepuk kat bawah ni, kita dah tak rasa dah bahan baja, maksudnya dia dah larut. Okey, ni dah larut. Macam tadi juga, kita cuci pipe ni. Cuci dalam air pipe je. Untuk baja A dan juga baja B ni, kita tak boleh tinggal terbuka macam ni. Nanti dia punya nutrien dalam baja dia akan meruap bila dia panas. Jadi kita lepas habis guna, kita perlu tutup. Untuk tangki nutrien pula pun sama juga. Selepas kita habis bancuh baja, kita tutup sebab kita tak mau nutrien dalam baja ni dia meruap dan nutrien akan hilang. Jadi kita tutup. Okey. Satu lagi. Jika kita ada isi meter, kita tak boleh guna isi meter dan masukkan dalam baja stok ni untuk check. Sebab baja stok ni kepekatan dia memang tinggi. Bila kita bubuh isi meter, isi meter ni akan rosak. Untuk kita check baja, kita hanya check dalam tangki nutrien, tangki yang kita dah bancuh dengan air pipe.
bila kita check dekat sini baru kita akan dapat bacaan dia. Jangan kita guna IC meter untuk check dalam baja stok, baja A dan juga baja B, tak boleh. Okey, itu aja. Jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Assalamualaikum.